Kita amankan. Nah, kita edukasi pada masyarakat karena di Sumatera Selatan sampaikan Pak Gadis Perindak, kita tidak ada importirnya. Nah, kita juga tidak bisa menduga apakah dia mengimpor langsung, tapi rata-rata tidak mengimpor karena sekarang ini menurut pedagang membeli bal-balan ini lebih mudah sudah di Indonesia. Nah, mereka membelinya menurut keterangan mereka sebagian beli dari Bandung di apa Pasar Gede Bage. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.